Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Umum Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan tema pada pagi hari ini. Kita kedatangan narasumber kita atau dosen tamu. Okay, Dr. Delicia Yunita Rahman, MSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini bisa hadir dalam daring online kuliah umum. Perlu saya sampaikan untuk susunan pada pagi hari ini adalah yang pertama, sambutan koordinator program studi ilmu kelautan, Dr. Rosdewi, dilanjutkan dengan sambutan Dekan FPK Unsur, Dr. Isti Silistio DA, dilanjutkan dengan materi, diskusi, dan penutup. Baik, yang pertama adalah sambutan dari Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan, kepada yang terhormat Dr. Rosdewi Eskel MSI, kami silakan. Baik, terima kasih sekali Pak Taufan selaku MC acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Dr. Isdi Sulistyo DA, Bapak Ibu FPIK, Ibu dosen FPIK, rekan-rekan mahasiswa dan segenap panitia kuliah umum program studi ilmu kelautan yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat luar biasa sehingga acara kuliah umum pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dan yang sangat spesial teruntuk Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Delicia Yunita Rahman yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Selama ini Ibu Delicia sudah sangat banyak berkontribusi terhadap riset baik kerja praktek maupun skripsi dari mahasiswa di Prodi Ilmu Kelautan. Dan yang terakhir kemarin juga telah melibatkan mahasiswa kami dalam ajang kompetisi Young Entrepreneur APEC. Dan alhamdulillah menjuarai juara ketiga nih Ibu. Matur nuwun sekali atas semua support untuk program studi ilmu kelautan FPIK. Dan pada pagi hari ini telah berkenan untuk sharing bersama kami Civitas Akademika FPIK Unsur. Terima kasih sekali nih Ibu. Sama-sama. Dan program studi ilmu kelautan memiliki beberapa kompetensi. Dua di antaranya adalah kompetensi biologi laut dan bioteknologi kelautan, yang pada pagi hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan mengungkap mikroalga, potensi mikroalga laut. Seperti kita ketahui bahwa mikroalga merupakan salah satu organisme yang sangat berperan dalam suksesi awal kehidupan, berperan sebagai produsen primer, serta juga sebagai organisme bioindikator di perairan. Dan juga karena siklus hidupnya yang relatif cukup cepat, sehingga sangat potensial kita gunakan sebagai pakan alami maupun bahan dasar energi terbarukan serta pemanfaatannya yang aplikatif nanti yang akan disampaikan secara lebih detail lagi oleh Ibu Delicia pada sesi pemaparan nanti. Dan juga mikroalga pada metode atau teknik kulturnya cukup bervariatif, baik dengan cara koleksi, isolasi, maupun perbanyakan nih, baik secara kultur murni, massal maupun semi-massal maupun massal. Sehingga besar harapan kami dari program studi ilmu kelautan
setelah paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan bagi seluruh peserta acara kuliah umum pada pagi hari ini, serta juga dapat mendorong mahasiswa untuk memperoleh ide-ide untuk penelitian, baik kerja praktek maupun skripsi, untuk lebih mengembangkan lagi, terutama di bidang kajian mikroalga. Besar harapan saya juga dapat seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berharga pada pagi hari ini untuk menggali ilmu, menggali informasi seoptimal mungkin. Selamat berkuliah umum, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak MC, monggo silahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosdewi, Dr. Rosdewi, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan, FPIK Unsur. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Isdi Sulistyo DA, disilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya bisa menjangkau yang pertama dan mari kita berdoa segala tidaknya pada pagi hari masih diberi sehat di sepat kuliah umum. Yang saya hormati Bu, ada di sini saya lihat di daftar ada wakil dekan dan koordinator prodi kelautan dan Bapak Ibu dosen yang lain, dan yang utama adalah narasumber kita Ibu Dr. Delicia Yunita Rahman. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa bergabung dan memberikan pengalamannya di Mohon maaf Bapak, agak terganggu jaringannya. Baik, Pak Dekan. Baik, sambil menunggu. Ya. Ya, silakan Bapak. Gangguan sedikit, Jay. Sedikit ya. Ya, saya bisa monitor itu dari naskah skripsi yang masuk ke meja saya. Dan ini tentu merupakan satu kebahagiaan untuk kami bahwa Ibu Dr. Delicia berkenan meluangkan waktunya, energinya dalam rangka memajukan mahasiswa ke FPIK Unsur. Nah, tentu kami berharap bahwa kuliah umum ini dapat mengungkap mikroalga laut yang akan berperan penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk di bumi. Nah, semoga ini tidak hanya berhenti menjadi potensi, tapi betul-betul dapat dieksplor, ya, dapat dieksploit sampai ke nanti pemanfaatan secara langsung. Dan mudah-mudahan juga ke depan ini akan ada banyak juga nanti ada kuliah umum yang lain. Dan saya juga berharap bahwa kuliah umum ini bisa tidak hanya dinikmati oleh mahasiswa ilmu kelautan, tapi juga mahasiswa lain dari prodi lain. Terutama akan lebih baik lagi kalau ada prodi di luar FPIK gitu, itu akan lebih baik lagi. Baik. Nah, dalam hal ini tentu saya juga berharap bahwa nanti kalau memang sudah pandemi ini sudah mereda dan sudah dibolehkan pergerakan penduduk oleh pemerintah,
Ya, kami berharap nanti Bu Dr. Delicia bisa berkunjung ke kampus kami, gitu ya. Ya, sehingga akan lebih akrab lagi nanti dalam kita bersilaturahmi. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas upaya seluruh panitia, seluruh tim yang ada di Kelautan, di S1 Kelautan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai langkah kita bersama dalam mengembangkan perkuliahan ataupun program studi S1 Ilmu Kelautan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutannya. Sesi yang berikutnya adalah sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu semua on kamera. Di awal kita sesi foto bersama supaya masih lengkap. Oke, silakan. On kamera Bapak Ibu dan para mahasiswa semuanya. Masih ada yang belum on kamera ini? Silakan. Ya, on kamera. Silakan. Oke. Silakan semuanya, masih ada yang belum? Oke. On kamera, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk dokumentasi Prodi Ilmu Kelautan. Nanti foto Bapak Ibu akan ditampilkan di borang Prodi ya, Bu Ros. Baik, dengan tiga mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Gaya bebas, silakan Bapak Ibu. 3, 2. Gaya bebas. Silakan. 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Terima kasih untuk Pak Dekan, Pak WD2, Pak Amron nih hadir juga. Kemudian Bapak Ibu dosen yang lain, mahasiswa juga. Sebelum kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari Dr. Felicia Yunita Rahman, kita perkenalkan dulu moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Riviani. Ibu Riviani SPI MSI. Beliau adalah dosen Ilmu Kelautan, kelahiran Banyumas. Sudah mirip ya, Bu. Oke, Bu Riviani sebagai moderator silakan waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada kuliah umum Prodi Ilmu Kelautan yang pertama. Jadi nanti ada kuliah umum berikutnya. Semoga para hadirin bisa hadir di kuliah umum berikutnya. Nah, yang terhormat kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kemudian para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kelautan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan para Koordinator Prodi, Prodi Ilmu Kelautan, Aquaculture dan Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada hari ini, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di kuliah umum dengan mengangkat tema mengungkap potensi mikroalga laut. Nah, di sini sudah hadir narasumber
ahli dari Mikroalga, yaitu Dr. Delicia Yunita Rahman, MSI. Selamat pagi, Dr. Delicia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, sehat nggih, Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau beserta gelar yaitu Dr. Delicia Yunita Rahman, MSI. Beliau lahir di Rantau 23 Maret 1986. Untuk riwayat pendidikan beliau, untuk S1 dan S2 dari Universitas Brawijaya Malang. Bidang ilmunya kimia atau biokimia. Setelah itu beliau juga melanjutkan studi S3 di Groningen. Kemudian beberapa publikasi dari beliau, di sini ada 3 tahun terakhir, pastinya terkait mikroalga, baik dari spirulina, caldiaria, porikistus. Kemudian selain publikasi yang banyak sekali ini, beliau juga memiliki banyak pengalaman pelatihan atau pengembangan diri. Di sini beliau mengikuti international program dari Skotlandia, dari China, dan masih banyak lagi, Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, oh ya, saya lupa beliau juga, asal beliau adalah dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong Bogor, betul nih, Bu? Betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber, Ibu Delicia, untuk membagikan atau sharing pengalaman yang telah dilalui terkait mikroalga. Semoga para peserta dapat mengambil manfaat. Monggo Bu Delicia, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rifi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Ibu Rose atas undangannya dan kepercayaannya untuk saya dapat memberikan sharing apa yang kami tahu di Pusat Penelitian Bioteknologi untuk disharingkan ke teman-teman dosen maupun mahasiswa di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Unsur. Saya mohon izin Bapak dosen, Pak Dekan maupun Pak Wakil Dekan untuk sharing share screen. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Slideshow dulu, ya. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perkenalkan terlebih dulu, saya Delicia Yunita Rahman dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau lebih tahu dari Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa sekalian, tapi bersifat sharing dari apa yang telah kami lakukan di LIPI untuk mendapatkan koleksi dan penelitian terkait mikroalga yang kami koleksi di laboratorium. Nah, sedikit perkenalan. Gak pindah ya, Bu, ya? Oke. Nah, profil tadi sudah dibacakan oleh Bu Rifi. Saya sekarang ada di research group mikroalga terapan dan produk di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong Bogor. Nah, outline sharing kita hari ini itu ada 4 bagian ya. Pertama introduction, kemudian bagaimana sampling dan mengisolasi mikroalga, kemudian bagaimana kami menyimpan dan melakukan perbanyakan koleksi mikroalga, kemudian apa yang sudah kami lakukan tentang dengan mikroalga yang kami peroleh dari lapangan. Nah, sama halnya kayak kita ya, nggak kenal maka nggak sayang, maka kita kenalan dulu nih sama si alga. Apa sih alga itu gitu?
Jadi alga adalah mikroorganisme fotosintetik uniseluler, biasanya ada juga yang berkoloni. Kemudian mereka ini memproduksi oksigen, atmosferik oksigen, yang katanya tuh hampir setengah dari oksigen yang ada di bumi ini diproduksi oleh mikroalga. Nah, tapi untuk kayak pikologis-pikologis yang ekstrim, mereka mengatakan ya, hampir 90% oksigen yang ada di bumi ini diproduksi oleh mikroalga. Nah, ukuran mikroalga ini sangat kecil ya, kemudian warnanya itu merefleksikan pigmen yang mereka punya. Tampilannya bisa biru, bisa hijau, bisa kuning, bisa juga coklat hingga merah. Nah, karena dia itu mikroorganisme yang berfotosintesis, jadi dia hanya membutuhkan sinar matahari, air, CO2, makro dan mikronutrien untuk menghasilkan biomolekuler yang nantinya akan dimanfaatkan oleh kita maupun hewan lainnya ya. Nah, di mana aja alga itu bisa didapatkan? Jadi alga itu memang ada di mana-mana, terutama di bagian perairan. Mau di darat, mau di freshwater maupun marine, adapun di sedimennya. Bahkan mereka bisa ditemukan di daerah yang ekstrim seperti perairan yang dingin, es gitu, dan juga hot spring. Kami sendiri mempunyai beberapa koleksi hot spring mikroalga yang kami koleksi di laboratorium. Kemudian struktur dari sel mikroalga. Nah, umumnya atau basicnya ada dua, yaitu prokariot dan eukariot. Prokariotik sel ini mempunyai membran yang melindungi organel-organelnya, biasanya atau hanya kalau di mikroalga hanya terdapat pada cyanobita. Kemudian ada eukariotik sel yang dimana si organel-organelnya itu diselubungi oleh membran yang terdiri dari polisakarida yang secara parsial diproduksi dan disekresi dari badan Golgi. Nah, yang ditampilkan di slide ini adalah salah satu contoh dari tampilan sel cyanobacteria dari Senecococcus. Struktur selnya seperti ini. DNA-nya ada di membran terlepas karena tidak ada pelindungnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari eukariotik sel mikroalga yang paling terkenal yaitu Chlamydomonas reinhardti. Chlamydomonas reinhardti ini sudah banyak dipakai ya sebagai model baik itu untuk genetic engineering, modifikasi dan produksi lipid maupun biodiesel. Nah, bentuknya alga itu seperti apa sih ya, Pak? Bentuknya alga itu berbagai macam ya, jadi saya pertama kali bukan orang taksonom dan juga bukan orang biologi, jadi saya lulusan kimia, memang ke arahnya biokimia. Nah, saat itu, waktu pertama kali masuk LIPI, saya berpikirnya, oh, alga itu bulat gitu. Begitu saya pergi ke lapangan, karena saking penasarannya, katanya, enggak kok alga itu enggak cuma bulat gitu. Kemudian, saya sendiri itu mencari tahu dengan sampling di dekat rumah, kemudian membawa ke lab dan melihat di bawah mikroskop, ternyata bentukannya banyak. Jadi ada yang spherical, kemudian ada yang elipsoidal. Ini kayak sering ya kita temuin kalau bulat-bulat seperti ini. Jadi Nanochloropsis, Chlorella, Chlamydomonas, kemudian ada yang bentuknya elipsoidal. Seperti Scenedesmus, kemudian ada yang triangular, ini Pandorina, kemudian ada rektangular, sigmoidal dan helical. Ini helical ini biasanya kebanyakan sih kita nemuinya di cyanobacteria ya, yang contohnya Spirogyra ataupun Spirulina. Nah, mikroalga sendiri itu terbagi menjadi mengatakan ada yang 11, ada yang kurang dari 11, ada yang lebih dari 11, itu tergantung buku panduan yang kita pakai. Nah, di sini saya akan membagikan klasifikasi mikroalga berdasarkan buku Pikologi edisi 4 dari Lee tahun 2008. Nah, itu dia, beliau membagi mikroalga itu ke dalam 11 filum. Jadi yang pertama itu Cyanobita, satu-satunya mikroalga yang bersifat prokariot. Kemudian contohnya seperti Spirulina, Limbia gitu ya. Kemudian Glaucophyta,
kemudian ada rhodopita atau mikroalga merah atau alga merah juga dimasukkan ke rhodopita. Hanya yang kita bahas di sini adalah yang mikronya ya. Jadi contohnya tuh porphyridium. Kalau yang saya pakai di lab juga ada, kita punya porphyridium cruentum dan punya cyanidium cyanidium caldarium dan Galdiera sulfuraria. Tetapi dua yang terakhir itu bukan dari laut, kebanyakan didapat dari air panas hot spring. Nah, kemudian ada chloropita. Chloropita kelas yang sangat banyak, mulai dari chlorella sampai tetraselmi sampai chlamydomonas. Kemudian ada eugulinopita. Contoh umumnya paling sering dipakai adalah Eugulina fridis atau Eugulina glaciaris. Kemudian ada dinolpita. Nah, ini paling sering ditemukan di daerah marin, paiau, dan brekis. Contohnya ini di, karena dia besar ya. Kemudian ampikompleksia biasanya itu plastiknya tidak berwarna dan mempunyai flagel, biasanya hidupnya heterotrof. Kemudian ada cryptopita, ada chlorarach neopita, biasanya berbentuk kokoid, jadi suka menempel dengan banyak flagel. Kemudian ada heterokontopita, sama halnya kayak seperti chloropita, heterokontopita ini punya banyak kelas-kelas lagi, salah satunya itu basilopita yang atau diatom, contohnya seperti navicula ini. Kemudian ada primnesiopita atau haptopita, lebih dikenal dengan haptopita karena mempunyai haptonema, contohnya seperti ini. Nah, ini beberapa yang pernah kami lakukan di lab, bagaimana kalau misalnya kita punya sampel, kemudian dicek gitu secara morfologi. Jadi waktu itu saya pernah training di Jepang dengan NBRC, National Bio Research Research Center di Kisarashi, Jepang. Itu saya punya supervisor yang khusus untuk mikroalga. Jadi beliau itu tiap hari memberikan saya satu isolat untuk diidentifikasi secara morfologi. Jadi harus bisa membedakan mana itu flagel, mana itu haptonemanya. Di mana saya saat itu bukan benar-benar bukan orang biologi, jadi berdasarkan pengetahuan buku gitu, dan memang karena learning by doing, karena setiap hari ya dilihat, jadi lama-lama kita akhirnya bisa membedakan sedikit demi sedikit gitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kami di LIPI itu melakukan sampling dan isolasi mikroalga. Secara keseluruhan tahapannya itu seperti ini. Jadi kami pada tahun 2011 sampai 2015 itu mensupport kegiatan antara LIPI dengan Jepang saat itu untuk pembentukan Indonesian Culture Collection INACC atau INACC di bagian mikroalganya. Jadi tujuan dari eksplorasi dan isolasi ini untuk dimasukkan ke dalam culture collection, kemudian dimanfaatkan untuk penelitian seperti biohidrogen, biodiesel, ataupun biogas. Karena saat itu yang ramai menjadi perbincangan adalah tiga sub ini gitu, biohidrogen, biodiesel, ataupun biogas. Jadi apa sih yang dilakukan gitu? Jadi kami melakukan sampling, kemudian isolasi, penyimpanan, dan kulturnya digunakan sebagai working culture atau kultur yang memang diperuntukkan untuk dieksplorasi lebih lanjut pemanfaatannya, seperti itu. Nah, bagaimana sih, kemana saja ya, jadi yang sudah kami lakukan sampling itu ke berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja ini sebelum pandemi ya, saat ini memang masih ada yang melakukan eksplorasi dari biologi, tapi dengan protokol ketat, mengikuti anjuran dari pemerintah. Itu yang sudah kami lakukan mulai dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Jadi daerah sini yang belum. Sepertinya sudah dilakukan dengan teman-teman dari biologi, tapi saya karena sudah tidak bergabung di INACC lagi, jadi tidak mendapatkan data dari sini. Tapi yang ini kita punya datanya di lab, juga masih kita simpan.
Kemudian bagaimana cara mengkoleksi sampelnya gitu. Jadi yang pertama dilakukan, kami biasanya mau mengecek environment condition-nya atau kondisi lingkungannya. Kembali lagi sampling. Ini ada tergantung target mikroalga yang kita mau. Jadi kalau misalnya ingin dapatnya seperti dinoflagel, ya berarti kita harus ambil samplingnya di pesisir pantai atau di daerah mangrove. Yang pertama kita lakukan yaitu mengecek, mencatat data GPS, kemudian pH, temperatur, salinitas, gitu. Kemudian kenapa perlu kita mencatat lokasi, tidak misalnya tulisannya hanya pantai A gitu, perlu dicatat lokasi atau tempat GPS-nya itu, karena pada saat kita akan mendepositkan kultur kita di culture collection nantinya, baik di INACC maupun di tempat lain seperti SAG atau NIES, itu pasti akan ditanya lokasinya, lokasi sampelnya dari mana, keadaan sampelnya seperti apa, sampai yang isolator, kemudian identifikasi, itu nanti siapa gitu. Nah, setelah itu ada dua cara untuk mengkoleksi sampel. Jadi kami melakukan concentrating water, jadi airnya itu, yang water body-nya itu dikumpulkan, kemudian dikonsentrasi, jadi kami selalu bawa portable vacuum saat sampling. Jadi si airnya itu di terus menerus ya, diambil beberapa liter, kemudian kita konsentrasikan dengan pompa, jadi di pompa. Sebelumnya itu di, jadi di bawah sini ini ada filternya 0,45 mikron. Nah, jadi nanti si airnya itu dipompa keluar dari situ. Di bawahnya nanti airnya tuh turun di bawah sini, kemudian si airnya itu akan ada di bagian atas. Nah, setelah beberapa kali, beberapa liter, kalau kita rasa sudah cukup padat atau sudah tidak bisa lagi dipompa, itu kita berhenti. Biasanya kita menyisakan 5-10 mili. Nah, si air konsentratnya ini dikoleksi, kemudian si filternya ini pun juga dikoleksi, dengan harapan bahwa multi-motil alga atau alga-alga yang bergerak itu ada di bagian konsentratnya. Sedangkan si alga yang tidak bergerak itu ada di bagian filter, tersaring di filternya dan terperangkap di sana. Setelah itu dipindahkan ke media media koleksi ya. Kita biasanya sudah punya beberapa, saat sampling itu kita sudah punya series media, jadi kalau di laut biasanya kita bawa medianya IM4 atau F2 atau BG11 untuk blue green alga. Nah, ada lagi cara satu lagi untuk mengkoleksi sampel yaitu dengan langsung di swab di targetnya. Kalau misalnya lihat, wah ada yang hijau-hijau dan kayaknya filamentus gitu. Nah, itu bisa langsung kita swab pakai cotton bud. Jadi kita punya cotton bud yang sebenarnya udah banyak yang dijual ya di Indonesia. Jadi kayak cotton bud-nya itu dibungkus satu-satu pakai aluminium foil gitu, dan tinggal disobek di bagian tengahnya, itu udah steril. Jadi itu bisa langsung pakai dibawa ke lapangan. Kemudian dimasukkan ke falcon. Kita biasanya koleksinya di dalam falcon yang sudah di label tanggal berapa, kodenya, kode lokasi, kemudian GPS-nya. Nah, setelah itu diapakan nih sampelnya gitu. Nah, sampelnya itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk diisolasi. Jadi ada beberapa cara untuk mengisolasi alga. Nah, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Paling gampang dan tidak memerlukan banyak peralatan, yaitu dengan cara dilusi, metode dilusi atau dilution series. Jadi sebenarnya ini tuh untuk alga yang kita tidak ada spesifik kita mau ngambil alga apa. Jadi ya udah random aja alga spesiesnya. Kita ambil dari suspensi alga yang tadi kita koleksi, dari bagi air maupun dari filter tadi yang sudah kita dissolve di medianya, kemudian dipindahkan drop by drop, jadi dari sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, sampai nanti didapatkan alga yang kita rasa, wah ini cuman ada beberapa alga di dalam situ. Nah,
Tapi dengan cara ini tuh banyak banget, banyak kekurangannya ya. Jadi kita tidak bisa menentukan alga mana yang kita mau. Kemudian bisa jadi masih ada alga yang lain di situ. Jadi setelah dari sini biasanya tetap harus diagarkan untuk kita ngambil atau ngepick koloni yang kita mau. Atau dipindahkan ke media cair. Nah, ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan straight plate agar. Nah, biasanya alga-alga yang tidak motil atau tidak bergerak itu lebih mudah kalau kita ingin mengkoleksinya atau mengisolasinya dengan cara seperti ini. Ada beberapa alga yang motil juga bisa diisolasi dengan cara seperti ini. Contohnya Chlamydomonas, Paplova, Simora, Tetraselmis. Tapi ada juga yang tidak bisa sama sekali karena mungkin dia lebih sedih bergerak ya. Jadi kalau misalnya di dalam agar itu ketrap. Jadi lebih sering yang muncul itu adalah alga-alga non-motil. Nah, resiko lagi adalah ya lebih mudah terkontaminasi dengan bakteri dan jamur gitu. Jadi harus kita cepat-cepatan picking koloninya sebelum si bakteri ataupun si fungalnya tumbuh. Nah, tapi ini memang lebih mudah ya. Jadi begitu kita spread di agar, kemudian dibiarkan tumbuh koloninya, kemudian ditransfer. Biasanya dalam satu agar itu kita bagi menjadi 4. Jadi dibagi 4 setelah dapat tumbuh koloni yang kita mau di straight. Nanti kan akan ada beberapa tumbuh ya. Jadi ada yang warnanya hijau terang, ada yang warnanya, ada yang seperti filamen, itu langsung dipisahkan. Kemudian setelah itu ditumbuhkan lagi, balik lagi waktu inkubasinya itu berbeda-beda tergantung dari spesiesnya. Setelah muncul koloninya, kita pindahkan ke agar selan atau ke liquid media yang kemudian dicek di mikroskop. Nah, ini cara terakhir untuk isolasi alga kalau kita memang menginginkan alga yang spesifik. Jadi caranya itu banyak alat yang diperlukan. Biasanya menggunakan inverted mikroskop, tapi bisa juga menggunakan binokular mikroskop biasa jika memang sudah sangat ahli ya, jadi bisa gitu. Karena kan itu ada celahnya sedikit. Kenapa pakai inverted? Karena ini si lensanya ada di bawah, yang di atas ini lampu. Jadi ada gap yang cukup besar di sini, agar kita tuh bisa isolasi, nge-pick up alganya. Jadi disedot ya, namanya disedot alganya pakai mulut. Jadi pakai alat bantu. Kita punya pipet Pasteur yang kaca itu ditarik di atas apa dipanaskan kemudian ditarik. Nanti akan jadilah si pipet kayak kapiler seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengambil si mikroalganya. Jadi nih seperti ini ya. Jadi dipindahin nih. Ini adalah sampel yang tadi sudah kita konsentratkan. Kemudian ada media-media baru di sini, kemudian nah disedot dari sini, dipindahkan ke media baru, dipindahkan lagi ke media baru. Terus sampai nanti itu pas kita lihat di mikroskop hanya ada satu sel. Nah, satu sel itu yang kita pindahkan boleh ke plate, ke culture well, atau biasanya kalau kami di lab pakainya microwell plate yang isi 48 ataupun 24 well. Nah, seperti ini lebih jelas lagi. Ini apa yang kita lihat di bawah mikroskop tuh seperti ini. Jadi kita punya target, itu disedot. Disedotnya tuh, kalau saya di Jepang diajarinnya tuh seperti ini. Jadi disedot pakai mulut, jadi pakai selang silikon 1 meter gitu. Kemudian diambil, di-pick up si alganya itu satu-satu. Jadi satu, begitu masuk dipindahkan ke media baru. Nah, itu biasanya matanya itu nggak boleh lepas dari si okulernya ya. Jadi benar-benar kita lihat di mana kita nge-flash alganya keluar dari si kapilernya itu, kita tahu posisinya dia di mana dan melihat apakah yang memang kita ambil itu cuma satu gitu. Memang caranya sepertinya lebih sulit, tapi kemungkinan kita untuk dapat alga yang kita mau itu lebih besar. Jadi ada teknik-tekniknya, kalau misalnya alganya panjang atau filamen, kita ngambilnya dari salah satu ujungnya agar nanti tidak patah ataupun tidak melukai sel. Karena kan kita ngambilnya satu sel ya, kalau misalnya berhasil, itu pas kita cek di microwell nanti ada
koloni-koloni bulat-bulat itu biasanya cuma satu kalau memang dia cuma tunggal. Jadi ada cuma satu di well-nya itu terlihat gitu. Nanti dia semakin banyak. Nah, setelah diisolasi diapakan gitu? Nah, kami biasanya melakukan identifikasi molekuler. Nah, ini kalau di kita saat mengerjakan atau mengkoleksi ini memang dibagi. Jadi kami yang melakukan koleksi isolasi sampai koleksi sama yang dosen baru itu identifikasi mikroalga. Jadi sama halnya seperti kita mengidentifikasi makhluk hidup yang lainnya, mau itu bakteri, kapang, jamur, kemudian tanaman. Yang pertama kita lakukan adalah mengisolasi DNA-nya. Jadi setelah dapat isolasi DNA-nya, diisolasi, kemudian diamplifikasi, diperbanyak, kemudian dicek apakah sudah tunggal band-nya, kemudian dilakukan sequencing hingga didapatkan data sequencing, kemudian di-blast untuk mendapatkan spesies apa yang kita punya. Gitu. Nah, dari sini itu kita saat itu mendapatkan sekitar 200-300an isolat yang kita koleksi, kemudian yang terdaftar di INACC saat itu 2016, saat proyek itu berakhir itu ada 89, dan saat ini di INACC ada 143 isolat di katalog INACC yang terbaru ya. Jadi teman-teman di INACC sudah mengkoleksi, menambah koleksinya dari eksplorasi Nusantara dari 2017 ke sampai sekarang. Nah, ini beberapa primer yang digunakan di literatur ya. Jadi kadang ada yang menggunakan primer universal, tapi ada juga yang sudah spesifik. Biasanya kalau yang kayak teman-teman di Jepang itu, karena memang Jepang lebih lebih maju ya untuk mengerjakan mikroalga, itu mereka bikin ininya sendiri primernya. Nah, kemudian yang kita punya di LIPI apa saja sih gitu? Nah, ini adalah beberapa isolat yang kita gunakan, yang sudah kita identifikasi dan kita gunakan di LIPI, dan ada publikasinya. Jadi ada kebanyakan memang chlorella ya, apalagi kalau dari laut itu kita banyaknya punyanya chlorella sama cyanopita yang filamen gitu. Nah, ini banyakkan itu memang chlorella, quellastrella, ada Anchistrodesmus, Canidesmus, kemudian kita punya ada Chlamydomonas, kemudian Corychistis, kemudian ada chlorella. Jadi chlorellanya itu kita ada punya chlorella vulgaris, chlorella volutis, chlorella sorokiniana. Kemudian bagaimana memelihara dan menyimpan koleksi yang baik gitu. Jadi kalau kami di LIPI menyimpan kultur mikroalga itu di dalam media cairnya, jadi media pertumbuhannya. Biasanya disimpan di seperti ini, di tabung-tabung kaca. Diregenerasi setiap satu bulan sekali atau bila diperlukan. Jadi ada tiap alga itu karena dia waktu hidupnya berbeda-beda juga. Jadi tergantung apakah dia bisa sebulan sekali, ada yang dua bulan sekali masih aman, ada yang tiga bulan sekali. Kalau di NBRC seperti ini disimpannya. Jadi mereka nyimpan di dalam triangular kultur. Nah, pemanfaatan mikroalga. Seperti yang kita ketahui ya, mikroalga kultur itu butuh pencahayaan CO2, dan jika dalam stres kondisi ini dalam hal tertentu ya untuk peningkatan itu menghasilkan biomasa. Nah, biomasa mikroalga inilah yang kedepannya dimanfaatkan. Ada yang bisa memang langsung digunakan, ada juga yang melalui proses. Nah, yang digunakan langsung itu bisa sebagai makanan ataupun animal feed atau food supplement. Kami di LIPI sudah pernah melakukan kultivasi atau mass production Spirulina platensis dan Maxima untuk food supplement. Jadi ini waktu itu kita punya grand dipa di biomaterial, kemudian kami kebagian untuk mengecek
kemampuan spirulina untuk dijadikan sebagai food suplemen. Nah, tapi memang datanya itu belum secara klinikal gitu. Jadi kita jadi jatuhnya sebagai kayak herbal gitu. Ini sudah pernah dilakukan menurut hasil data kuesionernya memang membuat badan menjadi lebih enak seperti itu. Kemudian tidak gampang sakit katanya. Nah, kemudian ada juga yang harus melalui proses seperti jadinya biofuel. Jadi mau baik solid, liquid maupun gas. Nah, yang kami lakukan di lab kebanyakan itu memang dalam bentuk liquid. Jadi dalam mencari bio oil dan biodiesel. Tapi memang belum sampai produksi ya, karena ada beberapa kendala nanti akan saya sampaikan. Kemudian bio product. Nah, ini bisa menjadi UFA, antioksidan, ini dan sering banyak dipakai, coloring agent, ya, karena dia produksi pigmen dan berbagai macam warna yang kami di laboratorium punya itu merah dan biru ya, yang terutama, tapi yang biru itu dari spirulina sama galdiera sulfuraria, kemudian yang merah dari porphyridium, kemudian vitamin, anti cancer drug sama anti mikroba. Nah, ini juga sudah pernah kami lakukan di lab. Tapi yang hari ini akan kita bahas adalah pemanfaatannya jika dijadikan bio oil. Nah, kenapa banyak banget orang-orang yang berlomba-lomba ya, peneliti-peneliti dari luar berlomba-lomba untuk memanfaatkan mikroalga sebagai biofuel. Jadi karena sendiri mikroalga sendiri jadi less harmful, biodegradable. Terus tapi ya gitu, menggunakan air untuk produksinya lebih banyak. Terus diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak per kilometernya kalau digunakan sebagai bahan bakar. Tapi saat ini memang kosnya masih lebih mahal dibandingkan dengan fuel ya. Fossil fuel. Nah, sumber bio oil sendiri itu sekarang udah ada generasi pertama dari tanaman nih, tanaman yang bahan pangan. Kemudian dari generasi kedua dari sawit. Kemudian kita sekarang ada di generasi ketiga. Jadi mikroalga ini ada di generasi ketiga yang menggunakan mikrob. Jadi kan kalau yang sekarang itu dari yeast mikroalga yang banyak dipakai untuk produksi minyak. Nah, bio oil dari mikroalga. Kenapa walaupun masih belum atau costly ya, kenapa bisa digunakan untuk future fuel? Karena memang tidak memerlukan lahan yang luas, jadi bisa ditumbuhkan vertikal di dalam fotobioreaktor, kemudian tidak bersaing dengan tanaman pangan, kemudian siklus hidupnya yang pendek dan lebih mudah untuk diregenerasi, kemudian tidak rewel ya, hanya butuh air, cahaya matahari atau sinar matahari, dan nutrisi makro dan mikro. Kemudian bagaimana sih alga yang cocok jika kita mau memproduksi biodiesel? Jadi ada tiga yang utama ya. Jadi kalau mau pakai mikroalga untuk biodiesel itu tiga yang utama. Harus mempunyai lipid konten yang tinggi, mempunyai growth rate yang tinggi. Kemudian toleransi terhadap lingkungannya itu luas, mau dikasih salin atau pencahayaan tinggi ataupun wastewater atau limbah, itu dia masih bisa memproduksi lipidnya. Akan tetapi sampai saat ini itu tidak ada satu alga yang punya tiga-tiganya. Jadi ada yang high lipid content tapi ternyata sensitif terhadap lingkungan. Ada yang dia growth rate-nya tinggi tapi ternyata sensitif terhadap lingkungan. Nah, itulah yang kami lakukan di lab, memodifikasi lingkungan hidupnya untuk bisa memproduksi lipid atau bio oil yang lebih banyak daripada saat ditemukan dalam kondisi umumnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan produktivitas lipid mikroalga yang sudah kami koleksi itu? Jadi ada empat cara, yaitu modifikasi komposisi media.
Jadi kami pernah melakukan nitrogen starvation, kemudian optimasi konsentrasi makronutriennya. Ini yang di belakang ini adalah publikasi yang sudah pernah ada ya. Kemudian memodifikasi lingkungan pertumbuhannya dari intensitas cahaya, kemudian bisa dari pH dan salinitasnya, kemudian temperaturnya. Kemudian bisa juga melakukan dengan mutagenesis, itu dengan UV radiation ataupun dengan secara kimia, bisa pakai hidrogen peroksida atau IMS. Kemudian yang paling advance yaitu dengan rekayasa genetik. Ini teman-teman dari Uppsala University ya, sama Jepang, kebanyakan mereka udah sampai ke rekayasa genetik untuk meningkatkan produktivitas lipidnya. Caranya ya dengan mengoverekspresi gen-gen penyandi lipidnya. Jadi sebelumnya itu di whole genome sequence, makanya yang paling lengkap kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa browsing, kalau mencari yang apa yang genetical engineering itu kebanyakan pakainya Chlamydomonas, karena memang Chlamydomonas itu salah satu alga yang well known, diketahui dengan baik karena sequence whole genome-nya itu udah diketahui, kemudian udah banyak yang melakukan genetical engineering menggunakan Chlamydomonas. Bahkan Chlamydomonas ini hasil mutan-mutannya itu udah bisa Bapak dan Ibu maksudnya beli gitu di Chlamydomonas Center. Nah, kami melakukan screening, jadi hasil dari lapangan dari Lombok dan Riau itu dilakukan penapisan media. Jadi kami di lab itu untuk menumbuhkan alga tidak hanya menggunakan satu media. Jadi ada medianya berbagai macam. Jadi sebelum dibesarkan dan dimanfaatkan itu kami biasanya screening dulu media media mana yang cocok, media mana yang paling paling bagus untuk si alga. Jadi mulai dari media yang ekstrim pH-nya rendah sampai yang pH-nya tinggi. Jadi ini ada media alens. Alens ini sulfurnya tinggi, pH-nya rendah. Jadi sekitar 2 sampai 3. Kemudian ada AF6, biasanya pakai untuk air tawar, bisa juga untuk alga marin yang sudah diadaptasikan. Itu biasanya pH-nya 6,6. Kemudian ada BG11 atau Blue Green 11. Nah, ini untuk biasanya khususon untuk blue green alga. Kemudian ada ZM. Nah, ZM ini biasanya medianya untuk spirulina atau zaruk medium ya namanya. Singkatannya ZM, panjangnya zaruk medium. pH 8 sampai 10, kemudian ada MKM dan F2. F2 ini biasanya dipakai untuk alga-alga yang memiliki seludang atau silika karena dia ada silikanya di dalamnya saat pembuatan media. Ini biasanya dipakai untuk nanoklorofsis, kemudian diatom biasanya juga pakai F2 karena diatom itu ada lapisan seludangnya, jadi kadang butuh asupan silikon silika untuk biar mereka lebih bisa berproduksi. Nah, dari sini diambillah 5 isolat yang kira-kira tumbuhnya cepat dan biomasanya banyak. Nah, jadi diambil nih 5, 10, 5, 10, 15, 18, dan 19. Nah, ini jadi kami biasanya membandingkan microscopic features-nya yang hanya dengan cahaya dan dengan perlakuan NIRED. NIRED ini adalah salah satu teknik perwarnaan yang digunakan bila kita ingin mengetahui droplet lipid atau lemak yang terbentuk di dalam sel mikroalga. Jadi dengan ditambahkan NIRED, kemudian kita cek di mikroskop fluorescence, nanti ada pendaran-pendaran warnanya orange terang gitu, yang menandakan bahwa si alga itu mengandung lipid yang cukup banyak. Seperti ini, jadi droplet-dropletnya ini nanti akan terwarnai lipidnya itu oleh NIRED ini. Jadi dari situ kita bandingkan dengan data laboratoriumnya. Nah, dari beberapa isolat itu kemudian kita melakukan mengecek kurva pertumbuhannya, mana yang lebih cepat tumbuh dan mana yang biomasanya lebih banyak.
Nah, dari sini, dari lima ini, kita melakukan kultivasi selama 30 hari, lama banget ya ini memang, tetapi memang dihasilkan biomasa yang cukup banyak, ini biomasa kering sekitar 1 gram. Jadi, untuk menumbuhkan alga ini pada akhirnya di semakin ke sini kita mencari yang alga yang waktu tumbuhnya itu memang benar-benar cuma seminggu atau 10 hari untuk bisa dianalisa lebih lanjut untuk mempercepat proses ya. Akhirnya dengan memodifikasi media dan lain sebagainya itu. Nah, dari sini kami juga melakukan modifikasi di lingkungan pertumbuhannya. Jadi menggunakan mikroalga yang lain, korikistis, jadi hasil screening, ada beberapa mikroalga yang upahnya lebih tinggi, ada yang mufahnya lebih tinggi. Nah, si korikistis ini dibandingkan alga yang lain memiliki nilai mufah dan SFA yang lebih tinggi dibandingkan nilai upahnya. Jadi kalau kita mau bikin dia sebagai biodiesel, itu nilai MUFA dan SFA-nya, MUFA itu monounsaturated fatty acid, terus SFA itu saturated fatty acid ya. Nah, itu harus lebih tinggi daripada pupanya. Nanti di bagian belakang akan saya jelaskan kenapa harus tinggi. Jadi, dikultivasi, kemudian kita melakukan variasi pencahayaan nih. Jadi ada 135, 270, 450, sampai 675 mikromol. Meter per meter persegi per second atau mikromol Einstein ya. Kemudian di harvest, kemudian dilakukan direct transesterification untuk mengecek kandungan lipidnya atau berapa persen MUFA, FUFA dan SFA-nya. Nah, dari data ini didapatkan dari berbagai macam pertumbuhan di berbagai intensitas cahaya itu pertumbuhan paling cepat itu pada saat di 270. Tapi biomasanya kecil. Nah, yang ini pertumbuhannya lebih rendah tapi biomasanya banyak nih, seharinya 108,57. Kemudian lipid kontennya juga lebih banyak dan produktivitas lipidnya juga lebih banyak. Dan kenapa semakin tinggi kok tidak semakin naik sih biomasa produksinya ataupun lipidnya? Jadi ada yang namanya istilah fotoinhibisi. Jadi ada beberapa alga, alga itu punya batas maksimal ketahanan dia terhadap cahaya. Jadi semakin saat dia udah mencapai maksimumnya ya segitu gitu. Saat ditambah cahaya yang lebih tinggi itu bukan malah memperbanyak dia atau mempercepat dia melakukan apa penggandaan sel, tapi malah menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan gitu. Jadi namanya photo damage atau photo inhibition. Nah, ini yang paling gede atau yang paling besar lipid kontennya sekitar 42 persen ya, atau seharinya sekitar 46,13 miligram per liter per hari. Nah, dari sini kemudian kita cek lagi komponen fatty acid-nya. Jadi yang diharapkan itu memang yang ininya rendah nih, yang C18-nya. Karena untuk PUFA kan itu biasanya. Nah, jadi yang dicari yang memang SFA dan MUFA-nya tinggi nih. Di sini. Jadi yang dipakai memang yang paling bagus memang sih di dalam 400 ini yang tidak terlalu terang. Tapi juga tidak terlalu gelap. Nah, kemudian untuk mengeceknya sebagus apa sih biodiesel yang kita dapat gitu. Nah, ini ada standarnya. Jadi, kita membandingkan standar-standar ini dari ada standar SNI, ASTM, dan ini ya, European. Nah, di sini kita mengecek beberapa viskositasnya, spesifik gravitasinya, kemudian cloud point-nya, setan number, iodine number, kemudian unsaturatednya ini. Nah, dari sini kita cocokkan dengan standar-standar biodiesel yang ada. Yang paling bagus dipakai ya memang pas saat ditumbuhkan atau dikultivasi di 405 mikromol Einstein. Nah, ada cara lain untuk meningkatkan produktivitas lipid yaitu dengan mutagenesis. Nah, ini yang kami lakukan terakhir dari tahun 2019
sampai 2020. Salah satu yang mengerjakannya ini mahasiswa dari Unsut ya, Mbak Vera, menggunakan mikroalga yang sudah dimutagenesis, dimutasi. Jadi sim chlorella, kita punya chlorella SP042 atau kesininya dikenal sebagai chlorella vulgaris, kemudian dikasih sinar UV. Dikasih sinar UV dengan waktu tertentu, kita melakukan dengan berbagai waktu, kemudian di agar, ditaruh di agar, kemudian ditumbuhkan, dibiarkan dalam gelap selama 24 jam, kemudian nanti dicek koloni survivalnya, kemudian dicek dari kultur, dari koloni-koloni yang ada, mana yang memiliki lipid tinggi, kemudian ditransesterifikasi untuk didapatkan biodieselnya. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, ada UV mutagenesis, kemudian nanti kita strik di agar, dapat mutan-mutan koloni, kita pick satu koloni satu, kemudian ditumbuhkan di dalam well plate. Nah, dari situ kita cek rapid screening lipid content. Tadi kan seperti di atas dipakaikan neret. Nah, neret itu tidak hanya bisa untuk dicek melalui mikroskop, tetapi juga bisa pakai spektrofotometer yang bisa berfluorescence. Jadi kita masukkan ke neretnya ke dalam situ, dicek, dimix dengan baik, kemudian dibaca. Nah, nanti hasil pembacaan fluoresensnya, jadi kan kalau misalnya dia itu banyak lipidnya, nanti si neret itu akan berikatan tuh dengan lipid yang ada di dalam selnya. Nah, dari situ nanti akan pas saat kita beli fluoresens akan berpendar. Nah, pendaran yang paling tinggi itu yang kita ambil, berarti lipidnya banyak harapannya seperti itu. Ini kan secara kuantitatif ya, belum kualitatif. Nah, kemudian dipilihlah beberapa strain mutan yang memiliki pendaran fluoresens saat dipakaikan neret paling tinggi. Nah, dari situ kita dapat nih beberapa isolat, ini udah kita rekap ya yang paling bagus gitu. Nah, paling besar adalah ini, mutan nomor 22. Ini waktu itu kita pakai waktu 30 15 dan 30 menit kalau tidak salah. Kemudian dari situ kita cek ditumbuhkan dari sini dapat koloni yang tadinya UV apa nilai fluoresensi yang tinggi saat diberikan neret. Kemudian kita kultivasi untuk mendapatkan benar nggak sih gitu di jika dalam sudah dimutasi ada yang meningkatkan lipidnya gitu. Jadi mutasi itu karena kita pakainya UV light itu tidak hanya bisa memutasi gen yang terkait lipid, tapi juga bisa ke arah karbohidrat, ke arah protein atau metabolit yang lain. Nah, jadi kita memang pengennya tuh lipid aja misalnya. Ya sudah, dari situ kita cek. Karena tadi kita udah dapat data tuh kuantitatif bahwa yang bereaksi dengan neret adalah mutan 7, ini mutan 7 dan mutan 22. Nah, dari situ kita temukan bersamaan dengan wild type. Wild type itu adalah strain awal yang tidak dimutasi. Nah, dibandingkan dengan strain awalnya, apakah terjadi peningkatan atau sama aja? Kalau sama aja, ya mending kita pakai strain liarnya aja atau wild type-nya aja daripada kita harus pakai yang dimutasi-mutasi segala gitu ya. Nah, terus dari situ didapatkan nilai yang seperti ini. Jadi, jika dibandingkan dengan wild type-nya, mutannya itu lebih tinggi, mau lipid si produksi lipid kontennya per persennya, jadi persen itu per gram biomasa. Nah, biomasanya memang lebih dikit, tapi hitungan persennya dia lebih gede. Jadi lebih baik memakai yang mutan kalau kita mau produksi biodiesel. Ada beberapa kendala kalau untuk terkait mutan ya. Kalau mutan itu masih bisa dipakai kalau kita mau produksi skala besar. Tetapi kalau modified engineering atau yang udah dimodifikasi engineering itu berarti masuknya GMO. Nah, itu harus dikultivasi dalam
autoklaf tertutup dengan harapan, karena ada peraturan-peraturannya kalau kita menggunakan mikroba GMO itu, bahwa dengan harapan dia tidak akan mencemari lingkungan. Mencemari itu dalam artian merusak tatanan genetikalnya ya, bahwa kalau misalnya dia ikut ke terbuang ke lingkungan, itu nantinya akan berpengaruh terhadap materi genetik yang ada di lingkungan gitu. Nah, tantangannya selama ini dalam pemanfaatan untuk bioil dari mikroalga itu yaitu strain yang pertama. Strain seperti apa yang harus kita pakai? Jadi strainnya sendiri harus benar-benar yang lipidnya tinggi, kemudian grow rate-nya bagus dan tahan terhadap lingkungan. Jadi saat kita, kalau kita mau produksi besar kan tidak mungkin ya semuanya terkontrol, jadi harus di area lebih luas dan lebih besar. Nah itu tidak, mereka tidak gampang terpengaruh seperti itu. Kemudian sistem kultivasinya seperti apa, closed system atau open system, kemudian teknologi pasca panen, ini yang kita masih juga perlu untuk kaji. Banyak sekali yang bisa dikaji, kayak bagaimana harvest mikroalga dengan cepat dan tanpa sentrifuge misalnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah proses transesterifikasi yang efisien. Ini adalah beberapa anggota dari Applied Microalga dan Product Research Group. Jadi saya tergabung di Applied Microalga Product dan Research Group. Saya rasa demikian presentasi atau sharing yang bisa saya berikan ke teman-teman sekalian. Kami dari Applied Microalga dan Product Research Group itu open sekali jika ada teman-teman atau rekan-rekan dosen yang tertarik untuk bekerja sama ataupun melakukan penelitian bersama dengan kami. Saya rasa demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Delicia atas sharing-nya yang sungguh luar biasa. Nah, ini bagi para mahasiswa dan dosen tentunya silakan dibuka untuk kerjasama nih Bu dengan lab biotek dari LIPI. Nah, tadi juga banyak sekali hal-hal yang sudah di-sharing terkait dari awal sampai pemanfaatan mikroalga itu sendiri sangat lengkap, dari pengambilan sampel seperti apa, kemudian identifikasi, pemeliharaan, dan pemanfaatannya sendiri seperti apa. Nah, di sini kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan jika para peserta ada yang ingin bertanya, boleh dengan raise hand atau chat di kolom komentar. Silakan mungkin untuk tiga penanya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Di sini sudah banyak partisipan yang bergabung. Ada mahasiswa juga, ada dosen. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk Bu Delicia, sebetulnya apa sih kendala yang paling apa sering dihadapi di lapangan untuk mendapatkan mikroalga yang diinginkan itu seperti apa sih, Bu? Dari pengalaman itu, kadang tidak semua alga yang kita bawa ke dari lapangan ke lab itu bisa dikultur gitu. Jadi ada yang beberapa alga yang unculturable. Jadi ada yang memang lebih suka kalau menggunakan air atau medianya itu dari tempat dia dikoleksi gitu. Jadi begitu kita pindah ke media artifisial atau media ini itu kadang tuh tidak bisa tumbuh gitu. Nah, itu kadang memang mencari media yang cocok di awal itu juga PR ya gitu. Tapi kalau misalnya udah dapat ya kesananya bisa lebih gampang gitu. Untuk penentu awal itu media yang cocok. Ya, media. Makanya kalau kita pergi sampling gitu atau kita mau ambil, ya kita harus tahu dulu nih kita mau ngambilnya di mana. Kalau misalnya kalau udah jelas ya kalau kelautan pasti ngambilnya di laut ya. Ya, media yang dibawa ya misalnya kita media yang untuk marin alga seperti alga gitu. Tahu enggak IMK? Kalau IMK itu memang tidak terlalu banyak orang yang tahu. Saya juga tahu IMK itu karena kita punya kerjasama dengan Jepang itu. Jadi IMK itu media yang udah jadi gitu. Jadi kita tinggal
ngelarutin medianya gitu. Mikro bang, mikro ukurannya tuh kecil-kecil gitu di perlukan. Tapi memang kalau untuk mikroalga laut itu dia lebih bagus itu dipakai. Oke, baik Bu Delicia, sepertinya ini ada satu orang penanya. Gina Hanifah ya. Gina bertanya, Gina ini dari mahasiswa ilmu kelautan tahun 2018. Yang ditanyakan adalah, tadi dikatakan bahwa ada etika untuk mengkulturkan mikroalga mutan. Harus dilakukan menggunakan fotobioreaktor tertutup. Pasca penelitian, semua biomasa mikroalga mutan yang telah diukur, dikultur, dimanfaatkan menjadi apa supaya tidak mencemari lingkungan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau mutan itu masih tidak masalah sebenarnya kalau dipakai. Jadi waktu itu saya sudah pernah sharing, bertanya gitu ya dengan ada sensei profesor di Jepang di Kochi University of Technology. Kan beliau tuh mengerjakan Chlamydomonas gitu. Jadi dari 20 tahun yang lalu pekerjaannya genetical engineering Chlamydomonas. Kemudian saya bertanya gimana kalau misalnya saya punya modified engineering gitu mikroalga. Nah, kalau yang modified GMO itu memang harus dalam kondisi tertutup. Karena kan itu spesifik ya, karena udah dimodifikasi si DNA-nya gitu. Jadi secara fisiologis sebenarnya dia udah berbeda dengan wild type-nya. Nah, tapi kalau kita mutasi secara fisik itu masih bisa dikultivasi massal tanpa controlling seperti GMO. Karena sebenarnya mutasi itu tidak tetap. Jadi memang harus dilakukan pemeliharaan. Kalau kita di lab, setelah itu biomasa biasanya dikoleksi. Jadi di limbahnya itu memang dikumpulkan, nggak yang langsung dibuang seperti itu. Itu sih, kalau itu memang di kalau GMO, yang GMO itu memang harus tertutup dan memang ada syarat dan ketentuannya. Kalau saat ini sih kita di lab belum pakai GMO, cuma mutan biasa, jadi mutasi fisik dan mutasi. Kalau mutasi kita di lab mikroalga pernahnya pakai mutasi fisik, jadi pakai pencahayaan UV. Kalau ada yang menggunakan bakteri, mereka pakai mutasinya pakai mutasi kimia, jadi penambahan IMS. Nah itu biasanya cuma yang harus diperhatikan adalah penggunaan si mutagennya itu. Kalau sudah jadi biasanya ya dipakai di open pond itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting kan semuanya sistem waste-nya ya yang harus diperhatikan. Ya, seperti itu Mbak Gina, gimana? Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Ya, untuk penanya yang lain, ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Di sini juga ada Mbak Vera ya, yang dari sudah melakukan penelitian bersama gitu. Dari Mbak Vera, lulus, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan Mbak Vera? Ya, ini ada yang mau bertanya, Bu, dari Syifa Kalisa. Silakan secara langsung saja, Syifa Kalisa. Sorry, saya terdengar, Bu. Ya, terdengar. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Kalisa dari Universitas 2018. Mungkin tadi Ibu Delicia sudah menjelaskan tentang metode apa saja sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lipid, ya, Bu. Seperti modifikasi komposisi media, modifikasi lingkungan, metode genetik, dan rekayasa genetika. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa aja sih, Bu, kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap metode yang digunakan. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Silakan, Bu Delicia. Itu tergantung dari peruntukan dan kemampuan ya. Kalau misalnya mau sejauh ini sih dengan
modifikasi abiotik atau lingkungan itu sudah cukup. Jadi balik lagi, kalau kita maunya lipid, ya berarti kita harus bagaimana caranya meningkatkan produktivitas lipidnya. Biasanya yang kita mainkan memang si nitrogen dan fosfatnya ya. Jadi tiap metode memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau misalnya bahan gitu, itu kan kalau untuk media, kalau udah pasti dengan media itu tinggal dinaikin, diturunin gitu. Apakah nitrogennya dinaikin atau diturunin untuk meningkatkan lipidnya. Itu kalau memang kita tidak punya kendala masalah kayak pencahayaan, temperatur atau yang lain-lain. Nah, kalau memang kalau kita produksi skala besar, controlling lampu, controlling pencahayaan itu memang lebih sulit. Jadi biasanya memang lebih gampang kalau kita itu mengkontrol atau memodifikasi si medianya. Kalau kita memodifikasi kayak, karena kalau kita mau produksi skala besar, itu pasti nyarinya yang murah gitu. Kalau yang murah, berarti nggak usah pakai lampu deh, kita udah aja di luar gitu. Kalau kami di lab, di lapangan, kita punya di lapangan itu yang di luar. Jadi ada fotobioreaktor di luar. Jadi kita nggak mengandalkan pencahayaan dari matahari, jadi gelap terang pakai seperti dia kalau di alam saja gitu. Jadi kan kalau itu memang terbatas dari pencahayaan gitu. Nah, yang kita lakukan ya berarti memodifikasi si media tumbuhnya, apa yang harus kita naikin atau apa yang kita turunin komposisinya, supaya nanti di akhir kultivasi, setelah di fase akhir stasionernya, apa di fase akhir eksponensialnya, si biomasanya banyak. Nggak cuma biomasanya yang banyak, tapi si produktivitas lipidnya naik, seperti itu. Nah, kalau memang pengen spesifik banget, punya alat yang udah sophisticated, fotobioreaktor tutup-tutup, yaitu memang lebih bagus atau lebih gampang dan lebih banyak hasilnya kalau pakai modified engineering gitu. Nah, tapi itu memang kalau dari apa saya sharing ya dengan sensei saya yang di Jepang itu, yang di Kochi itu, memang kata beliau ya masih sulit untuk kalau produksi skala besar menggunakan modified engineering alga. Tapi bukan berarti tidak mungkin nanti di kemudian hari setelah semua orang memahami bagaimana cara menggunakan dan waste-nya itu harus dibuang kemana dan seperti apa. Gitu. Kalau untuk saat ini yang paling gampang, yang paling mudah, ya kita memodifikasi abiotiknya seperti itu tadi, pHK atau suhu. Kalau suhu sama pencahayaan, itu kalau kita mau skala besar memang agak susah. Tapi kalau misalnya kayak pH, itu kan tinggal disesuaikan dengan media ya. Kemudian komposisi media. Jadi makronya yang dimacam-macamin. Makronya sendiri nitrogen itu tergantung lagi dia butuhnya dalam bentuk amonia atau nitrogen biasa. Jadi kan ada yang pakai amonium nitrat, ada yang pakai natrium nitrat. Atau dia dari amonium kah atau dari nitrat atau dari nitrit, itu balik lagi nanti. Makanya dari awal itu kadang kita numbuhinnya di skala kecil dulu, dicek dulu tuh apakah dia di nitrat, nitrit atau amonium, seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Siva Kalisa dan Bu Delicia. Kemudian yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin kita beri kesempatan dua pertanyaan lagi. Di sini ada Pak Tri, silakan secara langsung atau lewat kolom komentar Pak Tri. Boleh secara langsung Pak Tri. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Tri, sejauh mana status penelitian tentang mikroalga untuk energi untuk bisa menjawab tantangan konversi energi minyak bumi? Dan apakah saat ini sudah diproduksi massal? Berapa kapasitasnya dan harga per liternya berapa? Begitu Pak Budelia. Terima kasih Pak Tri pertanyaannya. Ini pertanyaan yang paling sering kalau ditanyakan ya Pak, kalau misalnya lagi ada pembahasan tentang bioetanol atau biodiesel dari generasi ketiga ya.
Jadi kami di lab saat ini memang belum produksi skala besar. Tapi dari yang kita sudah pernah lakukan itu korikistis itu dan nanokloropsis. Jadi dulu kita pernah bekerja sama dengan swasta untuk produksi nanokloropsis secara massal. Kemudian di kita punya kapasitas 1.000 liter, 1.000 liter kapasitas fotobioreaktornya. Dapat minyak itu masih di harga waktu itu ya Pak, waktu bensin harganya 6.000-an itu kita di 20.000 kalau hasil hitung-hitungan dari kepala lab saya saat itu, karena dan itu karena kita bensin kan masih di subsidi ya. Nah jadi kalau misalnya pakai minyak alga itu harga sekitar itu per liternya, dan produksinya juga belum sehebat kalau kita pakai fossil fuel. Nah, saat ini tuh kita lagi penjajakan, Pak, kerjasama dengan Pertamina di R&D untuk new and renewable energy. Mereka itu memang tertarik karena semuanya sekarang ke BUMN juga diminta untuk menguatkan R&D-nya ya. Jadi kita ada penjajakan kerjasama dengan Pertamina. Mereka memang pengen produksi di skala besar. Nah, sampai saat ini memang kalau di Indonesia sendiri belum ada, Pak, yang produksi biodiesel dan dijual gitu. Kalau di Jepang memang ada yang klaim dari Euglena. Jadi mereka pakai Euglena gracialis kalau tidak salah, itu untuk produksi biodiesel. Nah, kalau di Indonesia saat ini memang belum ada yang produksi, bahkan Pertamina juga belum. Jadi kami dari Mikroalga Terapan dan Produk Research Group sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan Pertamina untuk memproduksi mikroalga secara massal yang nantinya akan dikonversi menjadi biodiesel. Sampai saat ini itu sih Pak yang bisa saya sampaikan, kalau misalnya produksinya berapa kapasitasnya. Saat ini kita di lab belum produksi untuk bisa dijual gitu, belum ada gitu. Ya, bagaimana Pak Tri? Mungkin ya sudah terjawab. Nah, untuk selanjutnya kita kasih kesempatan kembali untuk satu orang penanya. Terakhir, silakan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Bu Rivi, ya, saya silakan. MC, boleh nanya nggak? Silakan, boleh. Silakan Pak Taufan. Jih, Bu Delisia, penelitiannya menarik. Saya agak tertarik dengan molekulernya ya, karena bidang saya juga molekuler. Itu untuk apa namanya identifikasi itu menggunakan primer khusus atau primer umum ya? Kemudian untuk menggunakan marka apa, Bu Delisia? Marka gimana ya maksudnya? Ya, untuk molekulernya menggunakan primernya kalau kalau molekul itu kan masih identifikasi ya Pak. Kalau genetical engineering-nya kita pernah nyoba sih, tapi belum berhasil gitu. Jadi masih dalam tahap penelitian. Jadi kalau untuk identifikasi primernya kita biasanya nyocokin berdasarkan identifikasi morfologi awal. Jadi kalau misalnya dia seludang dicocokkan dengan primer yang memang rata-rata dipakai untuk identifikasi mikroalga yang memiliki seludang. Nah kalau kami karena basicnya itu diajarin atau di training sama Jepang ya Pak, jadi kita ngikut mereka gitu, primer yang mereka pakai ada tidak saya bagikan di sini karena saya belum izin apakah boleh di sharing atau enggak kalau yang itu. Tapi kalau yang saya tampilkan tadi adalah yang biasa dipakai secara umum. Nah sekarang juga kan di mana di First Best juga mereka udah menyediakan universal primer untuk alga, green alga itu, jadi bisa dipesan Pak di First ya, Best. Menarik sekali ya Bu. Bang itu. Ya kalau
apa ya, karena kalau identifikasi molekul memang lebih yakin ya Pak, tapi ada kalau kolega saya yang di Jepang itu memang dia lebih suka pakai morfologi. Jadi kalau molekuler itu hanya untuk konfirmasi kalau dia. Jadi konfirmasi ya. Iya, konfirmasi. Identifikasi dia memang gitu ya. Ya, lebih suka memang dengan morfologi karena kata dia kalau dalam bisa aja secara molekuler itu sama kata dia susunan bahasanya. Kan berbeda cuman hanya beberapa bahasa gitu. Tapi secara fisiologis maupun morfologi dia berbeda gitu, apalagi fisiologisnya kata dia seperti itu. Jadi kalau saya biasanya kalau molekuler, kalau identifikasi molekuler ngambil nyontoh dari paper yang sudah ada sih Pak, kalau untuk primernya sama dari yang rekan yang dari Jepang itu. Tadi tidak saya sampaikan ya, saya belum izin sama kepala lab saya boleh dipakai atau. Satu lagi Bu, pertanyaan untuk mutan dari mikroalganya itu dicek sampai molekuler nggak ya untuk mutasi genetiknya? Jadi waktu itu 2019 ya, kami sampai ke RT-PCR. Tapi memang hasilnya tidak sebagus yang diharapkan gitu. Jadi memang harus diulang. Jadi makanya datanya tidak saya tampilkan. Jadi si harusnya kan dicek nih, dapat nih mutasi. Di si mutasinya itu kemudian ditemukan ternyata memang dikonfirmasi hasil dari lipidnya tinggi gitu. Nah, kemudian kan harusnya dicek ya, Pak, apakah memang benar-benar terjadi mutasinya itu di gen penyandi lipidnya. Jadi kemarin kita membandingkan dengan karena kita pakainya Chlorella vulgaris, nah kita punyanya waktu itu kita browsing karena kita tidak melakukan whole genomic sequencing, jadi kita tidak bisa mengetahui dengan pasti di mana ininya. Kemudian kita mencari studi literatur yang mendekati, jadi pakai Chlorella sorokiniana kalau tidak salah gennya karena ada dari paper. Van 2014 kalau bapak bapak tertarik nanti saya kirim papernya. Jadi itu mereka melakukan UV mutagenesis, kemudian mereka mengecek menggunakan gen penyandi dari sorokiniana yang sudah diketahui. Jadi kami pakai itu primernya, mereka udah punya primer set, kemudian kita running copy DNA, kemudian kita running RNA-nya di RT-PCR. Itu nanti dibandingkan gitu Pak hasilnya. Waktu itu sih memang tidak sebagus seperti yang kita harapkan ya, mungkin karena kurang murni atau seperti apa gitu. Tapi memang harusnya dicek bagian apakah benar-benar termutasikan gitu, ataukah dia hanya sementara seperti itu. Selama ini kita langsung cek pakai bukti fisik ya, bukti fisik, jadi belum kalau secara molekulernya belum sampai situ. Kalau yang kita lakukan di lab itu memang mau pernah berusaha merubah gen penyandi overexpress lipidnya. Ada di publikasi di berita biologi kalau saya tidak salah, pakainya memang Chlamydomonas. Jadi tapi masih sampai dapat gennya itu aja udah lama banget, Pak. Karena memang keterbatasan orang ya, kita cuma berdelapan saat itu dan kita punya ada mahasiswa S2 yang memang tertarik ke arah molekuler. Jadi itu adalah skripsinya dia, tesisnya dia kalau tidak salah. Itu dia overexpress citra sintase untuk produksi lipid lebih banyak seperti itu. Ya, baik Bu, nanti mungkin bisa kerjasama ke depan ya untuk mikroalga untuk mutasi genetiknya. Boleh, kalau mutasi, kalau bahasanya jadi kalau mutasi jatuhnya tuh pakai UV gitu Pak, atau enggak chemical. Tapi kalau nanti genetic modified engineering ya bakal lebih, ini lagi, advance lagi. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Delicia. Ya, terima kasih Pak Taufan. Nah, ini sudah ada yang mengajak untuk kerjasama Bu. Iya, silahkan kalau kami terbuka, paling kami menyediakan mikroalganya ya Pak. Paling nanti kalau misalnya dibawa ke Undip ya harus ada MTA, karena biasanya kalau kami dikerjakannya di lab mikroalga gitu.
Ya, terima kasih Bu Delicia. Sama-sama. Ini karena keterbatasan waktu juga, maka kuliah umum pada kali ini akan kita akhiri. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Delicia sebagai narasumber yang telah sharing ilmu dan pengalaman penelitiannya yang sungguh mungkin sangat bermanfaat bagi kami, para dosen, dan tentu saja para mahasiswa kami. Mungkin bisa nantinya diaplikasikan di sini dan bisa menjalin kerjasama juga dengan LIPI. Sebelumnya, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC, Pak Taufan. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu ya, Bu, atas ininya kesempatan ini. Dan kepercayaan yang diberikan, dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau banyak kurangnya, kesalahan ada di saya. Kalau nanti ada kekurangan atau kurang pasan saat menyampaikan sharing yang saya berikan. Kemudian kami di Biotek terbuka jika ada nanti ke depannya mau menulis proposal bersama atau ada penelitian bersama terkait dengan mikroalga. Terima kasih Bu Delicia. Ya, terima kasih Bu Delicia atas paparannya luar biasa. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua, bagi rekan dosen, kemudian bagi para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk mahasiswa nanti bisa ngambil tugas akhir ya, tugas akhir magang. LIPI saya rasa terbuka nggih Ibu Delicia dengan iya, kalau tugas akhir sekarang di LIPI semuanya via online ya Pak. Jadi kalau untuk apa yang tersedia itu bisa dicek sebenarnya. Jadi ada di namanya elsa.lipi.go.id, mulai dari pembimbingan, skripsi, PKL, disertasi, doktoral, itu bisa. Atau mau pengujian juga bisa. Jadi Bapak, Ibu, dan mahasiswa itu tinggal bikin akun di elsa.lipi.go.id, kemudian tinggal memilih nanti mau sama siapa, kemudian dihubungi orangnya secara personal, mau atau bersedia atau tidak gitu. Dan mereka punya judul apa. Biasanya sekarang semuanya sudah via online, bisa dicek Bapak, Ibu, di elsa.nya LIPI. Selanjutnya kalau untuk teknisnya gimana Bu? Apakah mahasiswa bisa menggunakan data sekunder ataupun data yang, karena untuk pengambilan data primer saat ini kan masih sulit nih Bu, untuk mahasiswa langsung seperti mahasiswa kalau sebelumnya ke sana. Nah, ini apakah memungkinkan ada data sekunder? Kalau itu dia Bu, kalau sekarang sih masih ada yang nge-lab ya di kami, tapi gitu dengan persyaratan, syarat dan kondisi. Jadi kita bulan depan, kalau September itu menerima mahasiswa dari Jember, Politeknik Jember untuk PKL. Tapi memang diharapkan itu PKL-nya nggak sebulan, jadi PKL yang 4 bulan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lockdown atau ada yang harus isolasi, itu tidak terlalu berpengaruh nanti ke penelitiannya mereka, seperti itu. Untuk saat ini sih masih seperti itu di biotek ya, terutama di biotek gitu. Pengajuannya ya lewat Elsa Bu, nanti kalau misalnya memang ada yang tertarik silahkan dihubungin, di situ ada nama-namanya juga, jadi teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen silahkan mengecek, atau mungkin ada pengujian yang mau dilakukan, misalnya mau mencek gula atau apa, itu juga bisa dilakukan lewat Elsa. Jadi sementara ini masih memfasilitasnya dengan penggunaan data primer, ya? Ya, bisa langsung ke sana, ya? Iya. Terima kasih, Bu Delicia, informasinya. Ya, cukup, Bu Ros. Ini ada Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini.
Monggo. Ibu yang masih ingin bertanya, sebenarnya masih banyak sekali mungkin Mas, tapi kita punya waktunya. Keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa Baik, nanti bisa minta kontak ya Bu Delicia. Mahasiswa juga bisa melanjutkan skripsi atau kerja praktek begitu. Jadi terima kasih. Sampai juga kita di penghujung acara pada siang hari ini pada kuliah umum bersama Dr. Delicia Yunita Rahman, MSI. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Jangan kapok-kapok, Ibu. Kami tunggu acara perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Kesalahan, saya MC R. Taufan Harisam MSP mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu Bu Rosa, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Delicia. Maaf ya Ibu kalau ada kurang-kurang, nanti misalnya ada yang kurang lengkap atau ingin dapat paper atau apa terkait yang tadi disampaikan boleh ke saya. Atau mau